Podcast Marviewers. Welcome to Reload Games on Review. Nah, pada episode kali ini kita ditemani oleh Nathan dan Rido. Nah, iya. Kok gue nurut ya? Nyebutin nama. Kok gue nurut ya? Kita ngapain, Tan? Seperti biasa, ngapain kita, Dok? Percakapan yang bagus ya. Minggu lalu lu main apa? Minggu lalu gue main Just Cause. Sama siapa? Sama Budi. Udah ngapain aja? Kalau minggu lalu apa ya? Kok gue lupa ya, Dok? Udah seminggu nih. Enggak, bener gue lupa. Aduh, main apa ya minggu lalu? Tuh, ngapain aja gamenya? Pokoknya keliling-keliling lu, lah. Lu pasti aneh-aneh kan? Keliling-keliling. Gue lah gak ngejalanin gamenya kan pasti. Nah, sekarang lu mau ngapain kesini? Kita di sini akan memainkan dua buah game seperti biasa. Apa aja tuh? Bacain dong. Sama gamesnya. Bacain dong. Bacain apa tadi gamenya? Just Cause. Ya. Just Cause 4. Yoi. Just Cause 4. Satu lagi apa? Buat PR. Crash of Cars. Ya, game apa tuh? Nah, enggak. Oh, hah? Game. Pak, saya punya pertanyaan. Just Cause 4 rilisnya kapan deh biar gampang? Just Cause 4 ini rilisnya tanggal 4 Desember. Oke, siap. 2018. Oke, developernya siapa? Developernya Avalanche Studios. Publishernya? Publishernya Square Enix. Oke, nah, selengkapnya kita lihat dulu cuplikan yang minggu lalu. Betul. Misalnya gue mau naikin nih mobil ini ya. Mana? Sama tuh. Lempar apa tuh? Tuh. Lah. Lah. Tuh. Melenyang. melenyang. Rilisnya kapan sih, Put? Waduh, rilisnya. Nah, dia juga ini kalau misalnya sandbox lah nama games-nya. Karena di sini lo bisa ngelakuin apapun. Serah. Dia tuh saya keluar. Ditinggal. Ditinggal. Maaf, Pak. Hey. Salah pencet. Dia tuh militernya apa ya? Private militer lah. Private militernya. Tapi Tan, coba deh Tan, kita ke jalan-jalan lagi deh Tan. Jalan-jalan. Ntar Pak, tanggung ini satu misi. Pelan. Gua mau ngasih tahu sesuatu. Tan. Widih, apa tuh? Sabar Pak, sabar. Ini saya nggak bisa berhenti di tengah. Hey gengs. Jebret, nggak kena. Mana sih? Jebret, gimana sih? Kamu ngajak berantem kamu ya? Iya, itu dia cuplikan minggu lalu ya Tan ya. Yoi. Jadi minggu lalu kan gue sama Budai. Budai. Sekarang gue sama Ridao. Ridao. Kurang lebih sama aja absurdnya palingnya. Kita akan memainkan. Tapi beda Pak. Game. Apa? Kali ini kita udah sedikit mengerti lah ya. Sedikit mengerti. Kita bisa. Enggak, sebenarnya nggak mengerti. Sedikit kreatif. Oh, sedikit kreatif. Sedikit kreatif. Kita bisa bereksperimen karena kita sudah belajar sebenarnya. Betul. Bukan belajar untuk misinya. Belajar untuk bereksperimen. Bereksperimen dan berkreatif. Karena kita di Binus TV itu. Widih, udah baca ngomongnya filosofis banget nih. Di Binus TV? Kita di sini orang-orang kreatif. Betul. Ini untuk melakukan bereksperimen ya. Kayak gue lagi promo program aja. Ini lari kenceng nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Bapak klik kanan. Klik kanan. Terus spasi. Oke. Oh gitu. Oke. Okay. Hop. Nah, dah. Nah. Wow. Ha. Nah. Pak. Gitu. Nah. Set. Bapak kameranya liatin ke bawah biar lihat darah rendah era darah. Maksudnya rendah atau belum? Oke. Nah. Oh gitu ya. Tuh. Ini mampir ke sini nih, ngelut-ngelut. Enggak usah, Bapak kira PUBG. Beda game ya. Nah, ini Pak. Mm-hmm. Misalnya Bapak dekat ke lantai nih, lantai darat. Uh-huh. Klik kanan tuh ada gitu biar tarik makin kenceng. Nah. Set. Hep. Up. Wah, telat ya. Wow, sabis sekali. Jangan sampai kita ngulang karena mati ya. Mati enggak lucu lagi jatuh. Coba Pak, lagi Pak. Terbang lagi, Pak. Nah, set. Jadi di sini paling enak karena mobilisasinya, Pak. Di sini bisa cepet. Enak ya. Randet terus ngapain ada mobil ya di posisi ini? Randet lagi. Set. Nah, tarik dikit. Bapak ngapain nyelam? Oh, kirain pencet S bisa langsung gini kayak pesawat. Nukik. Ini naiknya gimana? Dah, coba. Naik gimana? Lurus Pak, lurus. Nah. Ini enggak ada ininya. Keluar. Mate Pak, ntar. Nah, Pak, mate. Ini ke atas gimana? Iya, langsung aja. Oh iya. Dah, okay. Sabi. Nah, coba. Ya, oke. Okay. Nyebrang. Pak, langsung aja Pak. Lama banget kan bisa langsung gini ya. Tuh. Ini namanya berangkat rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, coba. Apa? Ya, Langsung E. Nah. Ya, bagus. Aduh. Ya. Oh, sudah mulai belajar gua. Set. Wih. Pak, naik mobil dong, biar cepet. Cepetan naik mobil atau terbang sih?
mobilnya lu kasih turbo. Jangan. Ntar yang ada kita nggak kesana. Beneran. Nggak. Lu eksperimen lu gagal, Tan, kali ini, Tan. Pak, Bapak, lama, Pak. Saya greget, Pak, mainnya. Nih, arahin bawah. Ya. Nah, oh, tangan. Sampai ada gituannya ya? Nih, gue kayak lagi ngajarin bayi. Bawa dikit. Sabar. Nah, Ed, bawa lagi. Nah, ke kanan. Tuh kan. Ke kanan, ya. Spasi. Nah. Udah, gak perlu diajarin. Santai. Bapak kayak bayi. Ini mohon maaf, rame step banget pokoknya. Klik kanan. Sabar, nah ini nah, baru. Terus gitu. Klik kanan lagi. Sabar, belum ada itunya. Putih-putih. Nah, tuh. Set. Udah belajar gue. Ya, tarik lagi. Belum. Sedikit lagi, ini. Ya. Oke. Klik kanan. Gak ya, nyantai ada. Ini tempatnya yang jauh apa gue jalan yang lama sih? Nggak nyampe. Lu nya lama. Oke. Klik kanan lagi, set. Ya Sabi. Dah. Klik kanan lagi, ya Sabi. Woi. Nah, Pak. Eh, Pak, jebret. Oh gitu. Lanjut, Pak. Seru juga ya. Gua kalau Pak. Itu mati, weh. Pak, jebret, Pak. Iya. Serius mati kita? Enggak kan? Bapaknya nabrak pohon. Panik gue kalau mati ngulang lagi dong. Pak, tinggal dikit lagi, Pak. Oke. Nah, spasi, iya. Aswe. Sikat. Ini kalau gue kuliah kayak gini, nggak ini gue ya, cepet lulus ya. Weh, gue kaget. Waduh. Ini orang nyawanya lebih banyak dari kucing nyebrang jalan ya? Waduh. Mana nih, kok nggak ada itunya? Oh, itu ada tadi. Nah. Runduk. Terus, dok. Nah ini misinya tahu ngapain? Saya juga nggak tahu, makanya saya nanya bapak. Mohon maaf lu nanya misi, gua jalan aja masih remet. Nanya misi, aduh dong, salah kan gue. Dah. Oh. Maju dikit. Oh. Waduh. Tepuk tangan, beli tepuk tangan Rino. Wow, selamat Anda telah mencapai tempat misinya. Capai target ya. Terus kita kemana nih, Tan? Bapak disuruh ngapain tuh? Teras Bajas, periksa automobil. Waduh, mungkin subtitle harus diganti. Enggak, itu emang nama tempatnya, Pak. Apa ini kan bahasanya? Factory has been. Ada yang nelpon, Pak? Namanya Easy. Jadi kita mencatat apa? Diemin aja. Emang itu cuma incoming toll dong. Enggak usah diangkat. Toll. Tuh, reach the west scanner. Entar kita sombong. Nih. Mana? Kanan. Ini nih kiri. Oh itu tuh ada. Tuh. Nah. Oh itu. Ini lepas lama amat jalannya naik parasut mulu kerjanya. Ini kita tahu nih. Oh use console. Oke, dan. Nah, cari yang lain lagi Pak. Tahu caranya mencet gimana? Mencet tab. Nah tuh Pak. Ujung. Jauh juga ya. Lihat. Coba kita. Gua nggak ada. Klik kanan. Enggak, kemana? Set. Terus Pak. Set. Nah ini kita udah masuk ke warzone Pak. Oh, mau. Set. Oh, mau. Wow. Aduh. Wow. Iya. Wih, saya tidak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Weh. Oh, udah nyampe. Aduh. Bapak, kuat. Dia minum susu tadi. Ini kemana nih? Ini turun. Di bawah. Kok mau turun? Oh, lompat. Nah, disuruh ngapain nih? Apa tuh? Find Aprisa Viveza Bike. Ambil satu, Pak. Ambil satu. Coba ambil satu. Yang rodanya 6 enggak ada? Waduh. Ini aja. Oke. Terus ngapain ini? Disuruh ngapain tuh? Switch to Aprisa Viveza Bike. Oke, bukan itu, Pak. Oh, gini, Pak. Keluar dulu. Nah, mencet tap. Tap. Nah, itu motornya. Itu. Kenapa enggak dari tadi lu ngasih tahu gitu? Gua lupa. Mana motornya? Nah, tuh disuruh drop off di sono, Pak. Kendaraan gini pakai turbo coba beneran dok turun nih gini lu keluarin dulu dong motornya. Nah bergenteng ntar yang ada dah, coba kita arahin yang sampai random lagi ya, maksudnya sampai random lagi ganti game apa ya di sini ya, di sini nih, jangan dong lu apa bener balon dong. Salah pencet malah gue tembakin ini ya, bener ya, apa sih balon, kagak turbo di knalpotnya dong, maksudnya knalpot miring Pak. Oh, maksudnya di spion lampu. Nah, tambahin yang banyak. Gak usah. Lagi.
Emang ngaruh? Nah, lagi. Nah, emang ngaruh ya? Ngaruh, Pak. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Nah, udah. Coba kita tes tadi. Ini bener-bener muternya begini nih. Udah. Udah, yuk. Nggak usah pakai balon? Oh, coba ya. Terus terbangnya gimana? Nggak usah terbang. Langsung aja, jebret. Gini, coba ya. Yeah. Coba pakai busnya. Coba. Waduh, waduh. Bukan, gue bilangin juga apa. Waduh. Aduh. Waduh, Pak. Waduh, Pak. Waduh, Pak. Ini gamenya juga pusing ya. Tuh. Waduh, Pak. Wih, keren. Eh, tarik dong, tarik. Udah. Tuh bisa nggak? Klik kanan gitu. Iya, lo. Hey, kita kan disuruh nganterin sepedanya. Terus hancur gimana dong? Terus hancur gimana dong? Cari lagi. Ada lagi, respawn. Oh, respawn. Enak banget ya. Hancur tinggal respawn. Aduh, sakit perut gue main ini, kan? Nah. Kasih turbo lagi nggak? Mana? Cari lagi mana? Mana? Di sana, kanan. Itu bukan? Kanan. Pencetnya, Pak, coba cari, Pak, motornya, Pak. Tap, itu T. Udah tadi. Mana motornya? Tuh, eh bukan. Masih. Itu tuh. Coba lagi. Ah, emang iya. Mana sih motornya? Tuh. Oh, ini. Nah, ini. Di depan mata ternyata. Dek, motornya kita berubah. Tadi kan kuningnya. Kenapa sekarang berubah? Ternyata dia punya. Nggak, jangan. Nggak selesai misalnya. Yaudah, maksud turbo, tapi balon. Ini lewat mana nih? Potong aja langsung. Potong, terancur mobilnya. Motor. Oh, ini ada... Ada loncatan. Semacam. Batu loncatan. Ini kita nggak bisa gunakan sayap kita ketika kita naik motor. Hah, nggak bisa? Emang disuruh ke sana? Itu ada panahnya. Oh, iya bener nih. Tapi drop off-nya di sana ya? Iya. Kalau nggak salah saya lihat. Ngapain tuh ke sana? Tuh, berapa di sana? Udah lah, ikutin aja. Lu ngapain sih dari tadi ya? Lu malah nggak, ngulang lagi. Kebiasaan game-game itu kan handbrake kan spasi. Motor malah dilepas. Ini jahit lagi nggak bisa? Bawa ke bengkel. Bawa ke bengkel nggak bisa. Eh, lama, Pak, cepet, Pak. Lama banget sih kerjanya. Coba. Aduh. Oh, perut gue sakit ya. Eh, kita ditembakin kan? Yoi, slow aja. karena kita meledakan motor. Karena itu motor bosnya kayaknya deh. Motor bosnya jelek amat. Aduh. Ya. Kan? Si tidak terlihat lebih pintar daripada saya kan? Coba bentar, mana motornya? Aduh. Mana sih motornya? Tap dong. Masih udah. Nah itu. Kayak dia mau mikir dulu deh. Komputernya, ya. Ini motornya bukan ya? Udah. Ganti lagi motornya trail, ini lama motornya semua. Waduh, maaf. Lagi tiba-tiba ngegas, aduh. Tolong smart viewers yang nonton jangan ketawa ya, nanti sakit perut. Maaf. Sama kayak gue. Maaf. Aduh, udah ganti lagi motornya? Udah. Maaf. Tan ya, bener Tan. Iya, aduh. Ini susah dikenalin kuda atau motor sih? Susah amat. Lebih gampang naik kuda kali. Tuh kan suka loncat. Itu loncat apa? Di kanan ya? Tadi disuruhnya ke sono. Sekarang disuruhnya ke belakang. Gimana sih? Oh, salah ambil motor. Salah motor. Ini kalau dia yang main ya, satu misi bisa 2 hari ini. Gak kelar-kelar ya, harusnya cuma sejam. Salah ambil motor kayaknya, Pak. Oh. Ya lo harus ke genteng dulu. Yeah. Checkpoint. Enggak, mana sih? Enggak tahu bener tahan motor lu tadi. Ini. Coba. Oh, lama-lama habis. Motornya lama-lama habis diambilin. Ternyata tadi bukan respawn. Emang banyak motornya. Dah. Aduh. Aduh, gua enggak kuat. Ini game lawak juga ya lama-lama ya. Dah, serius ah. Ini gak selesai ini. Yaudah, nih, dari tadi kita juga serius tadi ini ngerjain. Oh iya bener. Jalaninnya. Aduh, gimana sih? Ntar dulu, mundur pelan-pelan. Ah, capek ya. Coba. Pelan-pelan. Remnya apa? S? Remnya itu mundur. Oh itu, look back. Gak ada mender. Mender, mundur.
Kok lo bisa gitu tadi? Lo gak kasih tau gue bisa pakai gitu? Bisa ngapain? Itu tadi nos. Klik kanan pak, saya lupa ngasih tau. Ya manusia tidak ada yang sempurna ya. Sampai sana ya. Sampai sana motornya tinggal ban doang ini. Tinggal kerangka masih. Kali. Tinggal kerangka tinggal doang. Bensin, kan. Lah, tinggal bensin lo, tinggal bensin. Awas, awas, awas. Jatuh lagi. Aduh. Bukan, gue bilang apa. Oh iya, itu bagian dari rencana. Ke kanan, ke kanan. Itu bagian dari rencana pak. Itu, kelewatan. Ini kan tadi tempat kita nge-scan konsol tadi kan? Oh! Apa? Juru parkir sini. Nah. Maaf pak, motornya rusak. Iya. Coba lihat. Nanti saya benerin. Udah gak mulus ya. Tuh udah benyok-benyok. Asuransi tentang motornya asuransi. Oh, iya. Ini motornya bos. Salah. Itu tuh isu konsol. Udah nih pak, lanjutin pak. Nah, udah. Terus kita ngapain? Tuh gue nembak lagi. Lari dong dia. Oh enggak. Oh iya kebetulan banget. Bapak lanjutin nanti pak. Karena dia mau lewat dulu. Ayo. Smart okay, viewers. Abis ini kita bakal lanjutin main lagi. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Reload. Games on. Review. Welcome back to Reload Games on Review. Oke, sekarang kita akan lanjutkan game absurd ini. Tenang, motornya udah sampai dengan selamat. Betul. Tapi sedikit tidak mulus ya. Sekarang kita lanjut. Ini kita ditembakin? Tembak, jangan pak. Udah langsung lanjut aja pak. Oke. Yo guys. Dah tuh ada sono, suruh ke sono. Biru biru. Bikin panik aja. Kemana sih biru biru? Oh ini. Tutup. Ke kanan. Pep. Nyangkut aja terus. Turun pak, turun. Nah, turun mana sini? Turun. Oh ini. Nah. Set. Ya, jangan bilang disuruh ngambil motor lagi. Apa? Apa tuh? Find a Soul 21 port sedan. Oh, mobil. Nyari mobil. Mobil nah, sekarang mobil ya. Ini paling gampang pak. Kenapa? Bisa kita kasih turbonya seimbang. Jadi gak bakal muter-muter. Kan tadi lu udah nyoba mobil. Iya, selamat kan? Selamat. Ini kemana sih? Oh sana ya? Itu jauh banget. Iya, itu jauh banget. Ini mohon maaf, sampai kapan kita ditembakin? Eh, papa jangan nukik banget, pak, pak. Nah, santai. Oh iya, anu membuat hati saya dak digiruk ya. Santai. Nah. Lepas. Udah. Di atas ini. Spasi. Enggak, di bawah. Iya. Cari mobilnya dah. Tep, pak. Apa ini semua mobil dia? Seperti tadi ya? Dikirain respawn ternyata nih. Emang mobilnya banyak. Wow, ini sepertinya mobilnya... Nih. Oh, mama bawanya hati-hati. Kiri. Keluar ya? Keluar dulu kan? Kalau mau ngebus, klik kanan. Kiri. Mana nih? Kiri, kiri. Kok itu kiri. Ininya masih di situ? Enggak, udah. Swiss. Ini bukan mobil dia, pak. Bukan. Salah mobil. Tapi tadi gua tet bener sih. Nabraknya sih? Nggak bisa, gue orangnya tidak brutal. Find a soul. Kan sedan ya? Iya tadi emang kenapa ngambilnya? Namanya udah sedan, kita salah ngambil. Coba yang mana tuh? Yang kiri bukan sih? Mana? Belakang lu, belakang. Nah tuh, ada tanda-tandanya tuh. Tuh. Apaan sih? Apa nih? Tanda ini apa pick nih? Up. Oh iya. Itu air, Tan. Terus sambil yang mana dong? Kita cari sedan aja, sedan. Mana? Itu sedan bukan tuh? Di dalam gak sih? Bukan di dalam itu mobil-mobil dia semua ya? Ini kali yang tengah. Yang di atas kali? Iya. Nah, itu. Nah, kita mikir banyak-banyak. Nah. Langsung bosan. Jangan. Gak ada pak, gak ada nitronya. Oh gak ada nitronya. Oke mas. Mau saya curi dulu mobilnya mas ya. Nah. Orang kayak gak ada yang stres gitu loh. Kayak, orangnya. Loh. Astagfirullahaladzim, salah mencet lagi gue. Dia respawn lagi dong pastinya. Pastinya. Enggak, itu enggak disengaja. Tenang coba, aja guys. Lu anak baik banget sih, lewat tengahnya sih apa? Tengah apa sih Tan, ini enggak nembus. Tembak lah. Jangan, ntar orang-orang pada cabut. Udah sih. Mana sih? Respawn lagi. Coba. Ini. Nah, bukan, buat sedan. Bukan. Ya, itu tuh telur. Telurnya rempong lagi sih. Pecahnya sih pak. Sorry. Tembak gitu loh. Jangan pakai basoka, pak. Nah, lah.
ini aja lah paling gampang dah. Pas perlu aja salah pijat kan. Mana? Dah, yuk. Ini pasti coba yakin gue. Cek. Tuh kan. Nah. Jangan pijat spasi. Jangan pijat spasi. Loh, bannya kenapa nih? Kalau iya, bannya aja. Kan belum diambil ya, udah pecah bannya. Pak, jadi kalau mau nge-break pijat bawah. Iya. Oke. Okay. Saya sudah paham. Oke. Okay. Ini ditandain aja, jangan dipencet. Oh, iya. Mungkin Bapak salah arah. Ini salah arah kok ya? Wrong way, wrong way. Ini ketambal ban dulu ya gak? Biar jalannya mulus. Ini pelek, peleknya doang nih. Aduh, licin. Iya susah. Aduh, biar ada samplak lagi. Klik kiri ya? Enggak. Lu jalan ini terus. Kiri apa kanan? Ngapain? Kok kan gak ada bus ya? Ngapain? Kok kan jalan. Siapa yang suruh kesono? Kan perlu jalan. Sama aja. Radio on, tet. Coba keterin radio. Bisa lihat. Ini keterin radio. Kiri. Nah. Sempet-sempetnya dengerin radio ya. Udah mau dirusak. Apakah kita mau beli selamat? Pak, kameranya pak. Nanti bapak belok. Coba tuh. Tuh. Stop. Welcome back to Diago. See, that worked. Nah, sekarang kita ini lagi, kita kerja lagi ya. Puzzle. Ada yang makin pak, belakang pak. Biarin aja. Paling kiri. Salah mencet. Paling kiri. Paling kiri. Mas, ada masalah apa ya mas ya? Waduh, apa, mobil pak? Yang nembakin. Gak jadi. Kirain orang. Lagi. Kirain orang. Oh, iya. Lagi, coba. Pak, tembakin balik, Pak. Pakai basoka. Kiri. Basoka ya? Basoka. Nah, dua. Dua. Lagi, Pak. Anda tidak tahu seberapa brutal saya ya. Nah, mana lagi? Itu, ke kiri, Pak. Ke kiri. Ini bisa kabur aja sih, Dok. Udah kan misinya udah kelar kan? Satu lagi, terakhir. Paling kiri tuh. Tapi kita bersembunyi dulu lah ini. Itu ya? Di situ ya? Ada helikopter. Waduh. Emang kita membuat masalah sebesar itu ya? Kita mencuri mobil orang. Mencuri? Enggak kan? Coba mendarat. Tabrak. Yep. Sekarang disuruh nyambil. Ini bisa gak sih nembaknya nyantai dikit gitu? Find Apriza Azor. Apalagi tuh? Tuh kesana pokoknya. Nah. Yoi. Tuh, udah lihai saya. Oh, coba. Iya. Tenang. Coba. Iya. Lagi pak. Jauh juga dilihat. Jauh juga. Yoi. Widi. Udah banyak belajar ya. Jelas. Jauh ya. Pak, helikopter tembak pak, pakai basoka pak. Nah, kau. Tutup kiri. Nah, tembak. Sudah mana nih? Nah, kelar sudah. Belum habis. Nah, coba cari mau yang mana? Find Apriza Azor. Nah. Bukan. Iya ini. Iya benar. Tenang aja mobil, kamu tidak akan mulus sampai sana. Ini bisa ngebus, Pak. Klik kiri, Pak. Ini orang minggir, namanya minggir. Bisa di bus. Ganggu aja, udah nyetirnya. Ini susah. Ya jangan tantang. Gitu, Pak. Gue mencoba untuk membawa ini mulus, gitu. Oh gitu. Coba ya, kita lihat ya. Mau coba dengan cara mulus dan kreatif? Enggak ada kreatif-kreatif. Saya mau saranin Anda kreatif gitu. Ayo, ini kalau gue bisa potong. Berhasil membawa mobil ini mulus. Keren. Itu, tabrak pak. Jangan. Tetep aja semulus-mulusnya ditembakin mobil gue. Mobil lo. Oh iya maksudnya. Ini bener. Wow. Udah. Lecet dikit. Apa yang gue masukin? Nah, set. Puzzle lagi. Aduh. Paling kiri, Pak, paling kiri. Something went wrong. The system is down.
Yeay. Akhirnya kelar tiga-tiga. Masih ada, Pak. Dalam waktu 2 hari ya kita ya. Escape by lockdown. Apa lihat atas, lihat atas. Terus siapa sih nembakin itu? Destroying, Pak. Bilang hancurin. Oh, alah ini. Rohim, mati kau. Nah, lagi-lagi. Itu ini dihancurin. Hancurin. Beneran? Yoi. Kiri lagi juga. Nah, habis, Pak, pelurunya. Ini juga habis. Coba. Oh, di sini kan ada senjata. Ada senjata. Ya? Nah. Mas ngapain sih, Mas? Harusnya nembakin mesin. Kayaknya menarik nih. Ping. Lah. Wow. Oh, udah. Bagian dari rencana. Bentar, senjata gue yang ini kan habis juga. Mau ganti. Jangan yang sniper, biasa aja. Nah. Reboot the system. Apa tuh? Tuh ada tanda-tandanya. Aduh. Salah. Iya, Mas. Iya, Mas. Maaf ya. Maaf ya. Udah sih, Pak. Kabur aja, Pak. Ternyata kita hero. Masa kabur sih? Kok gak ada gitu? Nah, ada. Itu turunnya ke bawah, Pak. Kelewatan. Kemana? Itu bawah. Oh, ini. Ya, udah. Lepas. Weh. Udah lihai ya. Akhirnya. Banyak latihan. Bisa hack. Oke, ini. Rico, I've got some black hand movement. Sekarang suruh ngapain? Stay in range the console. Mau tunggu aja. Itu ada lagi. Ini senjata enggak enak, Tan. Ganti, Tan. Asal lagi sampai. Iya, sabar. Ntar lu gua ganti senjata dulu baru perang. Wih, paling kanan, Pak, sabi, Pak. Wah, menarik nih. Wah, ini senjata bagus, Pak. Pak, gunain deh. Bapak, itu bagus, Pak. Alah, salah mencet. Mana? Yang tadi. Nah, nih, tembak. Okay. Tembak kiri dong. Tembak. Wih. Kok enggak berubah apa-apa ya? Angin, Pak. Angin. nih, gini. Coba sini. Gini. jangan. Oh, gua ngerti. Di hot ya? Enggak, yang enak disapu anak-anak ya. Aduh, Pak. How's it going, Izzy? Ini yang enak sapu anak-anak ini. Tuh, Pak. Tapi dia coba kita sapu. Amunisinya segini. Ada munisinya? Ada. Oh, ada. Ya, ada lah. Kayak enakan ntar lu pake. Nah, oh iya. Masalahnya masih sama kayak minggu lalu. Gak bisa nyertir. Gak bisa nyertir. Gak ngerti. Jar, mudah. Ini kenapa orang-orang nembakin kita gak mati ya? Ini kita misinya suruh ngapain? Tunggu bertahan aja di sini katanya. Kita nggak bisa main tangan gitu? Bisa. Main bola apa gitu? Udah. Get you. Udah, saya mau bereksperimen dulu sembari nunggu. Coba misalkan. Ini naikin. Ada yang mau nembak, Pak. Itu balon nggak bisa habis ya? Sekarang saya naikin. Itu helikopter lagi, Tan. Mending helikopter yang masih ada orang ya lo gitu ya. Oh iya. Nice work, Izzy. I think I'll take one of these for a little spin. Masa-sara, baru merah. Misalnya kita habis nih amunisinya nih. Ada caranya, Pak. Ini orang kita tempelin ke sana. Terus? Udah. Amunisinya apa? Oh, kirain tuh lu ngambil amunisi dari orangnya gitu. Enggak ada. Enggak ada. Kan pencet kick selesai, Pak. Oh iya, benar sih. Udah ketarik. Enggak, itu dia menunjukkan supaya lebih keren aja gitu dibanding pukul tek. Betul. Udah. Terus kita bertahan di sini sampai kapan? Sampai besok. Oke, udah deh. Udah tuh, ada pintu tuh, Tan. Mana? Ketok-ketok. Itu ada orang. Enggak bisa, Pak.
Nah, ini kan udah kelar nih misinya nih. Karena waktunya kita eksperimen. Enggak. Lanjut. Mana nih? Udah kelar. Pencet satu. Udah kelar. Cari ini. Eh, gue sekali dong eksperimen dong. Oh iya, udah. Ya, Pak. Kita... Ternyata udah enggak boleh lagi, Pak. Kan sudah habis. Ini pokoknya kita bakal masih ada satu minggu lagi ya, minggu depan buat main nih game. Mudah-mudahan Ridho kembali lagi. Dan saya tidak. Karena biar Bapak yang absurd mainnya sama seorang gitu ya. Gue mempelajari game ini ya. Mempelajari gamenya ya. Nah, abis ini kita bakal main games mobile. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Reload. Games on Review. Hey, welcome back to Reload Games on Review. Bersama gue Nathan dan Reload. Oke, jadi tadi udah main apa, Dok? Kita udah main games. Gue merasa lebih bodoh daripada minggu lalu dah. Kayak minggu lalu gue gak sebodoh ini berbeda. Enggak. Gue kalau gue tidak mengatakan bodoh karena lu bereksperimen. Oh iya sih. Mengeluarkan kreativitas. Waduh. Walaupun ujung-ujungnya bikin ketawa sih. Bikin ketawa. Karena kebodohan lu. Karena kebodohan kita. Betul. Ya. Jadi lo, dari tadi ngomongnya lo kayak seakan-akan gue doang yang bodoh. Kayak bareng-bareng. Tapi gue masih mending. Tadi gue berhasil menyelamatkan, membawa mobil dengan mulus. Oh iya, gue? Gak ada lecet-lecetnya. Oh setidaknya gue waktu kan lagi ngendarain gak langsung keluar tiba-tiba. Tiba-tiba pakai parasut aja orang lagi ngendarain. Meledak. Dibiarin gimana sih? Aduh. Ya gak apa-apa, itu suatu... Eksperimen. Kreativitas. Kreativitas, balik lagi. Abis ini kita bakal main games mobile-nya. Mau lihat apa seperti apa games-nya? Ini dia trailernya. Oke, itu dia trailer dari games ini ya. Crash of Cars. Betul. Ya. Oke. Langsung aja kita mainin ya. Lebah pakai boleh langsung mainin. Jadi ini gamenya oh iya. Biar gue bacakan aja ya. Ini dia last update-nya tuh dia 4 Desember 2018 dan developer publisher-nya adalah Not Doppler dan bisa dimainkan di Android maupun iOS. iOS, betul. Jadi ini gamenya dia gue kira tuh dari satu serinya sama Clash of Clan. Karena nih games-nya apa ya bilangnya? Kenapa? Ya ada nama-namanya mirip-mirip gitu. Ah, kirain apa? COC. Tapi biasanya kalau game mobile kita mainnya kan pakai satu jari ya. Entah jempol, jari manis, atau kelingking gitu kan. Ini pakai dua jari nih kali ini. Oh, Bapak mungkin belum pernah datang ke acara kita yang dimana menggunakan dua jari saja. Sebenarnya udah lama, Pak. Mohon maaf. Udah lama ya. Tapi kan keseringannya satu jari. Oh iya. Seringnya kan. Bisa tap-tap doang gitu. Kalau ini seru nih. Ini kayak berasa mainan yang gede gitu, serius gitu kan. Ini gamenya dia kayak arena gitu. Kayak ini, Twisted Metal Bapak pernah dengar? Kebetulan tidak. Ini gamenya kayak Twisted Metal. Dia mobil-mobil. Mobilnya biasa dulu, terus dapat skill atau item ability gitu, terus digunain buat ngancurin mobil. Kayak ini nggak sih, apa tuh crash apa? Lupa gue yang balapan yang karakternya merah. Zaman dulu main PS1. Oh, Crash Bandicoot. Ya, ya kan? Iya. Kurang lebih seperti itu kan? Iya, nggak sih jauh sih. Okay. Bener tau mirip. Kita ngambil suatu item gitu, terus tembak-tembakin. Okay. Tan lo nggak usah lihat ya Tan. Enak aja. Siapa yang bilang? Lihat Tan, gue bisa nembak. Ya udah, terus kenapa? Tadi gimana Tan, lu main itu Tan? Bereksperimen. Saya belum nyoba Pak. Nanti ini... mungkin episode depan saya akan nyoba untuk bereksperimen. Enggak. Tadi kan gue jalani misi dengan tidak apa-apa. Apa sih maksudnya? Sih ngomong apa sih lu? Maksudnya dengan tidak aneh-aneh gitu, dengan tidak eksperimen. Nanti kita coba combine. Kita combine minggu depan. Kita combine minggu depan. Ya. Jadi mohon maaf, untuk minggu depan boleh diundang lagi Ridho sebagai hostnya? Bisa. Oh iya, bisa. Saya pegang janji-janjimu, Nak. Bisa. Minggu depan bisa. Minggu depan bisa. Ini oh, jadi ini jembat apa? Semacam lompatan untuk ke sana. Oh, iya, ya. Ya. Pas lompat enggak dapat. Pak, boleh gantian enggak, Pak? Tunggu mati mungkin Pak. Hukum bermain game itu seperti itu. Kelihatannya seru Pak. Saya pengen main. Sabar ya Pak ya. Nanti saya juga merasakan seperti itu tadi ketika Anda bermain. Sedih amat. Ya, tadi Bapak juga main. Ya, tadi Bapak juga main ya, bukan cuma saya doang. Mohon maaf. Tadi.
Kita ini banyakkan bapak yang main daripada saya. Nah, ini cara matinya gimana coba? Cara matinya? Iya. Diem. Jangan ambil skill. Cari musuh, biar musuh. Mati gue, bener kan? Oke. Okay. Tapi gue gak tau matinya kenapa. Kayaknya ketembak deh. Lu udah mati? Udah. Ya, lu cupu banget. Kayak lu doain dari tadi ya? Lu jampe-jampe. Semoga mati, semoga mati, semoga mati. Tapi seru itu gamenya. Kok arenanya gini sih? Kan kalau kayak gitu terlalu gampang, dan cobain pakai telunjuk mainnya. Gimana? Mainnya pakai telunjuk. Enggak, saya ada cara lain. Apa? Karena saya anak-anak men-challenge, ter-challenge. Ngapa sih? Bingung. Terus itu kita cara dapat high score-nya nembak-nembakin musuh gitu. Dengan skill kita yang kita dapat. Bener banget. Saya belum bunuh-bunuh dari tadi. Seru sih. Ini game-nya enggak game gabut. Ini seru, Pak. Iya, tapi maksudnya bikin orang. Tapi saya punya kekurangan satu, Pak. Kenapa? Game-nya online. Ya, ini kan khusus buat orang-orang tidak seperti lo. Wah, kurang ajar. Yang ini apa namanya? Mencari wifi kemana-mana. Miskin kuota. Nah, fakir itu. Kuota. Tolong dikurang-kurangin gitu loh, katanya. Apanya? Beli kuota untuk main game, ya kan? Kan sekarang game lagi, semua lagi online. Semua lagi online, banyak kan online. Wih, menang, Pak. Saya bunuh satu, Pak. Tadi gue skornya berapa ya? Lu berapa? Nggak tahu, gue lihat juga. Gue udah mau mati nih. Aduh. Emang taunya mau mati gimana? Kan ada darahnya, cuy. Oh, gimana sih? Lu tadi main gimana sih? Oh, tapi di situ ada ijo-ijo gitu, tempat ijo. Yes, mati. Tadi lu bunuh berapa orang, Dok? 14 kayaknya. Wow. Saya cuma 3. Nah, kelihatan kan yang jago mana? Nah nih, ganti lagi. Yap, tapi saya pengen main lagi. sedikit menyebalkan ya mungkin. Enggak apa-apa. Tenang, dia enggak punya kuota soalnya. Waduh, kurang aja. Jadi kasih aja udah main. Ini kayak rindu gitu pengen main online gitu loh. Udah, pas-pasin dan pas-pasin. Jangan nangis. Iya, Dok. Mbak, udah mau mati gua. Dari itu gua. Tuh darah tuh hijau tuh di bawah tuh. Oh iya. Iya, yang hijau plus-plus itu darah. Dong. Nah. Kenapa gua bantuin ya? Enggak berbakat nih gua nih. Kenapa gua bantuin ya? Enggak apa-apa, ya, pengen aja. Enggak nah, apa-apa, gua mah emang baik aja. Solid. Oh, solid banget. Tuh darah lagi tuh. Darahnya paling banyak berapa sih? Aduh, Pak, mati, Pak. Darahnya paling banyak berapa sih? 5, 6. Banyak juga ya. Terusin. Tuh tembak tuh. Tabrak. Lu dapat skill apa tuh muter tuh? Tabrak. Pencet dulu skill lu tuh. Lu dapat skill tuh, Pak. Mana? Tuh. Itu kanan atas. Oh iya. Ya, hilang. Wih. Mana sih yang meledak, Pak? Meletuk. Saya mau ngambil. Wih, Bim. Ini sebenarnya mainan bermain drift ya. Mainan drift. Wih, darah. Ini mobilnya kayak ngedrift gitu. Maaf ya, saya mainnya lama, jago soalnya. Lama mungkin karena nggak bisa kali. Karena menjauhi konflik ya? Betul. Mainnya di pinggir-pinggir. Kan begitu. Wow. Ah. Wih, langsung loncat. Ambil darah tuh, darah. Mana? Itu tadi di atas, plus apa? Tapi suaranya lucu ya. Aduh. Imut-imut gitu. Tik. Terus. Itu kotak-kotak kamil di bawah. Mana? Tadi ada kotak besar. Jadi tuh kayaknya kotaknya tuh ada yang kecil, ada yang gede gitu loh. Darah. Ketika lo ambil yang gede kayaknya skill lo akan menakjubkan. Ini gua masih enggak ngerti nih sebenarnya objektifnya apa sih. Oh, banyak-banyakin. Wow. Nah. Sini. Hit. Saatnya saya bermain. Nyebelin. Berapa skornya? 146. Ini bukan sih skornya? 8 gua. Hah? 8 skor gua. Oh iya, 8 tuh apa skill ya? Jadi di sini tuh gua udah tahu, Jo. Apa? Objektifnya apa? Apa? Banyak-banyakan ngambil skill. Crown. Tahu crown? Ini. Mahkota. Mahkota dari dari ininya. Yang kuning-kuning. Iya. Gitu. Oh, kayaknya gua bisa lebih gitu. Banyak dari lu, Tan. Tenang ya, mari kita lihat. Nah. Tadi berapa? 8. 8.
Jadi banyak, jadi objektifnya lu bertahan hidup, terus lu ngambil crownnya, terus lu ngalahin musuhnya. Terus koin yang kita dapat itu apa? Musuhnya banyak crownnya yang udah lebih dari lu, lu kalahin biar lu yang top di atas gitu. Oh, understand? Si, oh ini dia, ada mahkota lagi. Of course. Digacangin saya ngajak ngobrol. Ini namanya saya jam. Fokus bermain, Tan. Nggak kayak lu bereksperimen terus. Seperti itu ya anak-anak milenial zaman sekarang ya. Eh, gue udah 5, Tan. Ya udah terus kenapa? Mas sombong. Oh iya. Mas sombong. Kan hidup ini harus sombong. Oh iya siap. Aduh, udah 6, Tan. Tan udah 7, Tan. Ya, ini bapak, karena saya kasih tahu kan makanya makin lama makin. Astagfirullahaladzim. Kalah? 6, Tan. Waduh, saya 8. 149 tapi ini gue. Ya udah. Poin gue. Itu kan poin tadi, poin kita kan sama ya. Dari punya gue lebih rendah, lu menang tambah lagi. Bukan berarti lu lebih tinggi, gitu. Keles. Gimana? Jadi punya kita digabung. Kita digabung, bukan digabung, oh, punya gue ditambah sama poin lo. Ih, darah gue tinggal 3 nih. Tidak. Aduh, tinggal 1 darah gue. Please, darah. Tapi soal juga sih, apa namanya? Crash of Cars ya? Ya. Oke lah, akan saya coba nextnya. Udah kan? Udah kalah? Saya menyerah. Berapa bapak menang? 2. 2? Wow. 2. Koinnya nambah gak tuh? Tuh kan nambah poinnya. Jadi berapa? Bukan karena gimana-gimana. Berarti gue 150, apa? Tan. Wow. 148. Wow. Oke, pas banget ya Smartvios, kita udah di pas menang. Wih, menang. Padahal 2 tadi barusan ya. Abis ini kita bakal review-review gamenya, kasih impression, dan apalagi tadi bagaimana Ridho setelah sekian lama kembali bermain game absurd ya. Yang tidak kita mengerti sama sekali. Nah, pokoknya abis ini, jangan kemana-mana, tetap di Reload. Games on Review. Eh, balik lagi di Reload. Harus gitu ya, harus. Games on Review. Bersama gue dan Nathan. Gue siapa ya? Bersama gue dan lu, iya. Ridho dan Nathan. Oke. Nah, kita sudah berabsurd-absurd ria tadi memainkan sebuah game, walaupun game isinya nabrak-nabrak. Berusaha menjadi orang pintar. Nah. Berusaha menjadi orang kreatif. Nah, dikirain game itu bisa ya, diakal-akalin gitu kan. Ini gamenya memang sangat ditujukan untuk orang-orang kreatif. Enggak, ini gue beneran. Beneran. Nah, jadi sebenarnya dia kan nama gamesnya, ya, modelnya kan gitu. Biar gue menggunakan kata-kata teknikal yang dimana lo gak mengerti. Gimana? Gue akan menggunakan kata teknikal yang dimana lo tidak mengerti. Anda mengerti sandbox? Mengerti. Apa itu? Enggak. Kotak kucing. Yang biasa buat buang air, sand. Oh, sand block. Apa tadi? Sand block kan? Sandbox. Oh, sandbox. Pasir, kotak pasir. Kotak pasir buat kucing. Itu mah enggak bahasa teknikal. Buat kucing. Itu gue juga tahu. Enggak, itu gue bercanda, Dok. Oh, sandbox itu ada asli ada apa? Pengertiannya. Jadi sandbox itu bebas lo kayak bisa kotak pasir. Bukan. Lo minta dilempar lo ya. Sandbox itu misalnya bebas, misalnya lo mau berbuat apapun di sana. Oke. Okay. Gitu. Semacam petualang. Semacam petualang. Bukan petualang. Semacam ini box pasir di mana kucing bebas bisa buang air di sana. Enggak dong, enggak bebas kan dia selalu di tempat itu. Ya udah, jadi enggak bebas. Udah enggak usah dibahas lanjut. Game survival. Iya. Enggak sih. Enggak juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut. Ya lanjut. Lu kan first impression lu waktu main gimana? Gua udah ngelalu. Oh, kalau gue. Oh iya, gue pertama kali ya main game ini. Tapi seru game ini. Seru. Seru. Kalau dimainin bareng, tapi kalau mainin sendiri ya sama aja kan. Standar sekali ya review. Bodoh-bodoh sendiri gitu kan melakukan. Standar sekali review. Lu enggak lihat di belakang tuh kameramen udah nguap denger ngomongan. tapi lu juga sebenarnya udah lapar kan lu. Tapi game ini kalau gua nilai secara overall gunain bahasa-bahasa intelektual dong. Lu kan anak kreatif. Keren sih. Maksud gua kok keren ya? Keren tuh simpel banget ya. Maksud gua ini game semacam apa sih namanya? Survival gitu kayak GTA gitu. Oh, ya. Siap. Game petualang. Tapi enggak cuma sekedar perang jalan-jalan gitu. Tapi bisa eksperimen. Benar. Enggak, dia tuh kayak gabungan gitu enggak sih? Kayak model-model perang-perangnya tuh kayak Metal Gear Solid atau apa? Metal Gear. Widih. Ya kan? Terus gaya-gaya jalan-jalan. Iya, jalan-jalannya semacam Watch Dogs gitu. Jadi ini kayak gabungannya gitu. Oke, cukup.
sekarang saya mau tanya Anda mengenai Crash of Cars. Oke. COC. COC. COC-nya Crash of Cars. Ya, gimana? Dok. Enggak, gue sebel men, ini susah. Ini kenapa, weh? Ini lebih susah menurut gue daripada Just Cause. Definisi susah sama enggak bisa main agak tipis sih. Gue nggak bisa main karena susah. Oh gitu. Nah, jadi bukan tipis, emang nyatu. Oh, emang nyatu. Defisit ini nggak bisa main emang karena susah. Bener. Susah jadi nggak bisa main. Gak tipis. Bener. Kalau lo gimana? Kalau gue sama nggak bisa main juga. Sama, biasa aja sih. Yeah. Oh gue ada satu kekurangan. Online. Betul. Jadi yeah, karena lo nggak cocok main game. Game online nggak cocok buat lo. Bukan game online. Emang lo punya HP? Bukan gitu pak. Bukan game online cocok buat HP gue. Apa? HP gue nggak kuat buat main game. Terus gak ada kuota lagi? Gak ada kuota. Gak kuat, gak ada kuota, ya kan? Gue mau buka ini apa, Alkitab aja. Nge-crash. Padahal buat kegiatan positif ya. Kegiatan positif itu emang HP-nya... Aduh, itu kecil loh. Aduh, emang udah keterlaluan mungkin HP-nya. Iya. Itu mungkin bisa dikubur. Ada iya. Tanah gak deket rumah lu? Iya. Kubur udah, aja di depan. Udah berumur HP gue. Udah 5 tahunan sih. Tukar. Ini gue kasih HP gue. Iya. Nanti tahun depan gue ngerayain. Berapa 5 tahun HP lo? Iya, 5 tahunan HP gue bapuk. Kasih review dong, review tentang game ini. Oh, oke. Menarik. Game apa dulu ini, game apa nih? Oh, dua-duanya. Dua-duanya lagi. Menarik, oke, okay, terus? Gue punya pertanyaan. Boleh gak gue request ke produser Reload? Apa? Kalau waktu main games, gue sama Rido berdua boleh lah. Waktu lagi review boleh diganti orangnya. Jangan Rido gitu. Ya rating deh rating. Tapi kan akhirnya ketawa. Rating. Crash of Cars COC berapa, Dok? 7. Waduh, buset rendah banget. 10 sama 1 sampai 0 sampai 10 kan. 7 banyak itu. Oke. Okay. Dari setengahnya lebih 3. Okay. 2. Oke, okay, oke. Okay. Kalau gua 69. 69 itu gimana ya? Karena pakai internet. Oke. Okay. Nggak terasa ya, kita ngomong-ngomong gini. Nggak terasa sih kalau ngomong sama lu sih. Nggak jelas gitu kan. Ya, gue kira udah 2 minggu ini. Tiba-tiba udah sejam aja buset. Nggak terasa ya ngobrol-ngobrol kayak gini. Udah sampai di ujung acara. Betul. Nah, jadi kita mau tutup dulu karena kita sudah di ujung acara. Muter-muter aja omongan lu. Jangan lupa ya, Smash Viewers. Nonton terus Reload Games on Review di hari dan jam yang sama. Karena kita udah di penghujung acara. Jadi kita mau pamit undur diri dulu. Gue Rido pamit. Nathan pamit undur diri. Kita mau thanks to juga untuk Beanbag JKT, untuk YouTube dan Smart Viewers. Jadi kita mau pamit undur diri lagi. Untuk seluruh kru yang bertugas. Karena di penghujung acara. Okay. Untuk seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan berterima kasih. Sampai jumpa di episode Reload selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.